Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 342 menjelaskan tentang rizki, supaya siji kita aja khawatir tentang masalah rizki, kerorone aja ngiri ning rizki wong sejen. Sebab jere Kanjeng Nabi, inna mafatiha rizki mutawajjihatun nahwal arsy, bahwa sesungguhnya kunci-kunci rizki ya, wis disiapakan kenang Gusti Allah ning sasore aras. Kunci-kunci rizki gena manusia iku wis dikumpulaken disiapakan, bahkan satu keterangan ning kitab sejen 500 tahun sedurung roh kita diciptakaken rizki wis disiapakan. Wis ana. Senajan lagi musim corona mungkin kita tetepnya ada rezeki nih. Buktinya lagi musim corona mengkainin ke, ya. Baik sing kumpul nih kena atau sing pada hadir nih streaming, ya. Tetepnya mangan mesekul, orakin kerikil, ya. Oh, sebab 500 tahun sedurung roh kita diciptakan, Allah harus ciptakan rezeki nih. Iki hebatnya Allah. Berarti orang pati-pati Allah gaya weteng manusia, lamun wadah wetenge. Isi wetenge ngonon. Terus bayun sirullahu ta'ala ala nas arzakohum ala qadri napakotihim. Allah turunakan rizki gena manusia gena kita-kita ala qadri napakotihim, tergantung ukuran, tergantung kadar kebutuhanane, kebutuhan pengeluaranane disesuaikan dengan Gusti Allah. Contoh mengenen, lamun umah, lampu, tibang, anak telung gantungan, 10 watt, kulkas ora, mesin cuci ora, TV ke-14 ini temputih, oh, ya contoh. Kemudian, ya HP gak, ya HP jadul lah, ngecas gak terlalu gede setrume. Kalau umah, sing lampu nih ada 10 gantungan, masing-masing siji gantungan ada 50 watt, 2 kulkas, 2 TV, mesin cuci, kipas angin, AC, bayar listriknya pada orang? Bayar listriknya pada orang? Tetapi tetap dianakakan. Allah memberikan rizki kepada manusia sesuai takaran pengeluaran dia. Semakin gede pengeluarannya, wa paman kasaro kusirolahu. Semakin besar pengeluaran kita, maka akan semakin digaini akeh maning kenang Gusti Allah. Ya sok, bayangakan deh. Artinya duduk-duduk bayangkan tanpa kure apa sih misalnya terjadi diri kita mungkin kan? Durung dua motor, karawis dua motor, tetap pada baik sebenarnya mah. Tetapi kok lemen anak rezeki kena setor motor. Sedikit begitu motor iku umpamane ditarik. Biasanya setor motor umpamane 700 ribu, iku ora bisa lah menurut orang dua setoran motor mah nyiapakan duit 700 ribu sebulan. Ya, si ngerokok, karo sing orang ngerokok. Pada sebetulnya mak cuma lamun sing rokok mah digawe rezeki kena rokoknya kena Gusti Allah. Jadi jelas jere Gusti Allah, jere Kanjeng Rasul, ala qadri napakotihi, diturunakan rezeki itu kena Gusti Allah, termasuk tergantung kadar pengeluarannya. Semakin gede pengeluaran, digedekake akan mati ngelenge kena Gusti Allah. Untuk kalau mau nonton, wah, aku sugi, oke, aja kaget, deke sugi, tetap pengeluarannya lebih gede daripada kita. Wong sing duwe sawah sepeta, kalau duwe sawah sehektar, tentu pengeluarannya gedean sing sehektar. Di anak-anak rezeki nengok, hasilnya pun beda kan, beda. Oh, gede ya gedean maning. Lamun kita semena ya semena, mantap, syukur ya, alhamdulillah. Durung tentu kuat, kita lamun digai kaya si Anu. Iya. Lah iya. Motor mungkin nikmati be, pengen motor bagus dulu tentu kuat, namun maksa kaken. Oh. Tetapi kok gus wayahe makanan Gusti Allah, dua keinginan, niat doa jaluk dengan Gusti Allah, dianakakan kenan Gusti Allah, digai kuat, gena setoran ane. Anak kuat dina pakot itu. Marna pengen lagi zaman gogo kalau marna seiki pengeluarannya beda. Utangnya gak beda maning. Mual pada utang kita karo utang wong direktur. Mual pada. Beda. Aja dianggap wong sugi-sugi kan orde utang. Gedean maning utangnya. Utang kita mah ya paling ngapak ngerokok nih warung. Nah. Tapi lamun utang wong sugi sing sawah puluhan hektar, gedean maning utangnya. Tuh. Semakin gede kebutuhe, gede pengeluaranane.
Yo, gede hasilnya, gede pengeluaranannya. Ala kadri nafaqatihim. Seki waman kolala kulilalahu. Ya seki mati bangsa titik lah kita masih dimpanin gani umat di pengeluaran orang telu. Sing kita tanggung nafaqahe. Terus pengeluaran listriknya gelas sebulan. Umpamanya 15.000 ke seki alhamdulillah. Ana kompensasi lah mungsin oleh itu ya. Tapi terus orang di pondok mau orang. Orang gratis. Pondok musola orang gratis. Orang sebab sosial. Masuknya sarana sosial. Hari sarana sosial itu rewis anak sebutnya subsidi. Jadi bayar separoh. Jika kakak musulakan kan tetap orang bisa. Lamun kodenya kayak itu mah S pondok mah. Lamun umah mah kan R. RM apa-apa. Tapi ya waktu ini anak. Kena pengeluaran anak terus. Wis anak ketentuan sing Gusti Allah mentak siji, syukuri apa sing Allah gaini ning diri kita. Karorone aja ngiri dengan rizki orang lain. Rizki orang lain ya wis bagian dia, rizki kita ya rizki kita, rizki uang ya rizki uang. Monggo nak nikmati jalani alhamdulillah. Orang kudu ngiri. Apa sing kudu diirini? Jadi si Dakom Kang, kita pengen banget kan? Pengen apa? Pengen kita kayak Ariel Peter Pan. Dia harus bagiannya. Bagiannya. Orang itu. Wih, pantas saya tegere, lamun duwe mobil. Jadi kita sih orang duwe mobil. Jadi sih duwe mobil. Apa mana yang saya kira memang setoran. Jadi anak kadar masing-masing takaran masing-masing. Kebutuhan kita semene maka dianakakan kenang Gusti Allah Subhanahu. Allah gaeri sesuai dengan kebutuhan. Contoh mungkin baik peci be masing-masing ada ukuran aneh. Ada sing ukuran nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ya. Kita biasa ngira nomor 5. Woi ngedeleng nyari dakom. Iku Ayogi cakep banget peci ne. Ah pengen kena peci ukuran kayak ndas Ayogi lah. Wadon biasa umpama nek umpama pembojoan biasa maaf ya biasa kena kelambi ukuran XL umpama nek ana sing ukuran XL biasa laka oh laka ya L umpama nek ya ana ukuran L berono ngedelem ana wong kena kelambi double XL jarene TV ya Allah cakep amat iki ukuran apa double XL jajal digenah nang TV double XL kira-kira barong sana ukuran masing-masing oh ini hadis keterangan tuh fa yunzilullahu ta'ala ala nasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim Allah ga ini rezeki ning manusia iku sesuai dengan takaran masing-masing ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing maka Allah memberi apa yang kita butuhkan ya tuh Allah memberi apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita harapkan awas Allah memberi apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita harapkan sebab apa ari harapan menguayah tetapi Allah weruh apa sih yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Aduh harapan mah ya Allah pengen duit 10 miliar umpama. Harapan itu mah harapan ya Allah pengen anu harapan tetapi Allah huruf apa sih kita butuhkan saat ini. Sore oh menjelang maghrib butuhnya ke timun suri. Bupanen budurung itu. Allah gain sesuai kebutuhannya. Bukan apa yang kita harap. Harapan mah wong lagi puasa be harapannya. Ngedeleng pentil jambu pengen ngedeleng iki pengen lembut jaluk ning Gusti Allah tapi Allah akan beri apa yang kita butuhkan karena Allah tahu apa yang kita butuhkan lan sing pas kena kita entak tenang be tenang kang jarekan niku rezeki wis ditentukaken kenang Gusti Allah. Ya, wis ana takaran masing-masing. Ya, kadang kau seki belangsak baik kita. Nah, kadang kita seki susah baik. Duduk Allah orang gai, kita kembali maning. Sampai endi jerone rasa syukur kita ning Gusti Allah. Di dalam menerima rizki itu. Sejauh mana rasa bersyukurnya kita kepada Allah. Lamun degeni seret, duduk Allah
benci ning kita, tetapi Allah negor, mungkin kita ni kurang bersyukur. Dalam bersyukur, bahwa Allah mau orang bohong janjinya la insya kartum, la azidanakum, pasti bakal ditambah. Kok lemen? Jadi kan wis ana di sesuai dengan kadar napakah, kadar kebutuhan pengeluarannya. Kita pengeluaran semuanya kadaran laka kan? Gena setor motor kadaran laka kan? Gena setor mobil kadaran laka kan? Kembali ning diri. Oh iya, mungkin kurang bersyukur kita. Mungkin kurang bersyukur kita. Kan butuh kita semuanya jadi dicukupi. Kita nggusi Allah qadri napakotihim. Duduk Allah orang nyukupi, tetapi rasa syukur kita sing laka. Sehingga wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kita mau kamu alhamdulillah baik, alhamdulillah ya tekan di. Ya, alhamdulillah ya tekan di. Apa sekedar ning lisan doang atau hanya seremonial? Apa sih seremonial pun? Ya. Hah? Air. Wih, seremonial kenapa? Ya formalitas doang, ha? Alhamdulillah. Anak alhamdulillah kepaksa karena wis kemoten desehan nasehati diingetaken, ya wis atur mungkin alhamdulillah atuh. Alhamdulillah atuh he. Orangnya di jere malaikat atau duduk bersyukur sih mari mungkin alhamdulillah ditokoni atuh. Ya wis alhamdulillah, iya ditokoni iya wis kepaksa iku berarti orangnya rep tekan ati. Alhamdulillah supaya benar-benar kerasa. Alhamdulillah. Kan ning hadis sing dikit sing wis dikaji, ketika kita menghadapi makanan, ya kan? Bersyukurlah kepada Allah kita diberi nikmat makan. Apapun yang kita hadapi itu makanan di depan kita, bersyukurlah kepada Allah. Siapa sing bersyukur ketika diberi nikmat pepanganan, maka iku oleh pahala, pahala seperti wong sing puasa. Ya sabar di dalam melaksanakan puasa. Ketika kita menghadapi membuka kidahar, ngadepi dahar, ajak latih sing laka. Sing ada be, ada pecah betrik. Alhamdulillah. Ya Allah, Gusti Nuhun. Ampe tekan nyerep. Alhamdulillah belajar, alhamdulillah nyerep ning ati kaya kesel ning uang. Kaya kesel, kesel kan teng. Pengising. Kremen hari kesel mah tekan nyerep ning ati, ya hari alhamdulillah nyerep ning ati, Bah. Mantak pantas Allah bolak balik tegur babi ayi ala irobikum atukatiban, perasaan kita alhamdulillah tapi kok masih ditegur maning tegur maning. Berarti itu mengelambe doang. Alhamdulillah toko diatuh bisa. Iku gak beda be ditegur maning begitu ngai umpama si dakom digai kenang ayoki ung ayoki tas gajian menggawe tas gajian kan dia kemora lok dan ora umpama nukun dibasok kening santri ya barang si dakom gak tiga aja itu kum ih ayo gimana enggak aja semenit ih si rakom atau semua nukun kudu bersyukur alhamdulillah tuh sa alhamdulillah ya berarti aslinya mora bersyukur pantas diereb gak rezekinya kena Gusti Allah kita ki. Maaf, uang sing bersyukur, iman dan syukur nih Gusti Allah. Los temen lockdown corona tidak akan dikurangi rezekinya kena Gusti Allah. Mual dikurangi, yakin rasa kakan gabe. Waktu nih buka mau peceklik mungkinin dia, tetep ya bayang. Waktu nih buka mah, ya Allah, iku kebalung nih jaga rumah buat orang kepangan, nampak ya. Iya, jere peceklik, jere corona, jere lockdown. Tapi tetap giliran waktunya buka memagrib pun, ya Allah, orang muat ning meja pun. Alhamdulillah, mantap bener-bener berkah ki. Alhamdulillah ya Allah, dika ini umur dawa bisa manjing ning bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ingat ya, aja dapat ni apa jere? Aja dapat ni atuh. Inna minaz dzunubi wallahu a'lam bishawab. Bisa hadis be ya, belajar praktekakan siji-siji semono. Moga-moga barokah manfaat ya genakakan genah kabehan senantiasa dipimpin kenang Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab mual bisa kita bersyukur, mual bisa kita beriman, mual bisa kita ibadah, mual bisa kita melaksanakan perintah Allah tanpa bimbingan sing Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah ngejaluk bimbingan Allah petunjuk saking Gusti Allah. Allahumma hdinash shiratal mustaqim. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin bil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah bi barakati abayina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa barik lana ya Allah bi barakati wa karamati wali azim sunan wali songo wa bi barakati wa karamati sultanil awliya syekh muhyiddin abdul qadir jilani al-baghdadi radhiyallahu an wa bi syafa'at nabiyyina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam binillah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimna, Irhamna, Ya Allah. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunub abayina wa ummahatina wa gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna maglubun bangtasir wajbur qulubana al-munkasir wajma' syamlana al-muddasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi. Gusti engkau zat yang maha mencukupi wa nahnu ibadukal muqtadir, kami hamba-hamba engkau yang butuh ya Rabb, kami butuh ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, maafkan atas segala kekhilafan kami ya Allah ya Rabbi. Kami hamba-hamba engkau Gusti yang tidak pandai bersyukur atas nikmatmu, maafkan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ikfina ya kami, cukupi milik rizki kami ya Allah. Cukupi kami dengan berkahmu ya Allah. Cukupi kami dengan ridhomu ya Allah ya Rabbi. Jadikan Ramadan saat ini ya Rabbi sebagai pembelajaran keimanan kepada kami semua ya Allah, sebagai pembelajaran kami untuk selalu bisa bersyukur atas kepada Engkau ya Rabbi. Kami yakin ya Allah ya Rabb, Ramadan adalah bulan yang Kau berkahi, Ramadan bulan yang penuh rahmat-Mu. Kami yakin itu ya Allah ya Rabbi. Maka dengan sebab berkah Ramadan kami mohon ya Allah ya Rabbi, selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan hati kami, selamatkan hakikat iman Islam kami, selamatkan iman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya Allah, bimbing hati kami ya Allah untuk selalu bisa berzikir kepada Engkau. Bimbing hati kami ya Allah untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau. Bimbing hati kami ya Allah untuk selalu bisa menerima takdir ketentuan dari Engkau ya Allah ya Rabbi. Innaka ala kulli syai'in qadir wa uqawidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi hurmati Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.